Akses jalan terputus sepanjang 100 meter akibat tertutup material longsor di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tumpukan tanah, batu hingga batang pohon terlihat di 4 titik longsor setelah hujan deras Senin malam. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor agar jalan bisa kembali digunakan oleh warga. Tim Liputan CNN Indonesia.